then it's your chance to be ruthless. Oke guys, kembali lagi di channel gue ya. Di sini aku mau bikin konten tantangan desain ya. Ini kita memiliki tema Journey to the East ya, atau perjalanan ke timur ya. Kita bakal langsung desain kotanya ya. Kita lihat nanti hasil desainnya seperti apa guys ya. Jadi jangan di skip buat videonya guys. Oke, kita langsung ke mapnya dulu guys. Nah ini kita dikasih map di region Lembah Hijau lagi ya. Di sini aku udah siapkan seperti biasa 16 perumahan ya di awal ya. Aku ini pakai Tokyo Town ya, terus ada Art Nouveau ya di sini 3, dan juga aku pakai rumahan ini tebing batu kapur ya. Di sini seperti biasa aku pakai layout yang seperti ini, layanan kecil bisa ngecover total 16 perumahan ya guys ya. Ini di awal aku pakai total 16 rumah, nanti barangkali ada renovasi lagi di kedepannya ya, jadi jangan di skip guys ya. Oke, ini aku mau submit nanti di layout seperti ini ya, di posisi seperti ini menghadap ke sungai yang itu guys. Oke, ini aku mau kasih jalan dulu ya guys ya di sini, buat nanti pasang perumahannya guys. Nanti kita pasang Tokyo Town di sebelah sini ya. Ini langsung disambungin jalannya. Ini juga disambungin dulu ya guys ya ke sini. Nah ini aku mau pindahin perumahannya dulu guys. Nah ini ya, Tokyo Town-nya sudah dipindahkan ke sini, dan selanjutnya aku bakal ambil bangunan-bangunan yang mau dipakai guys ya. Dari ibu kota dulu yang pertama, ini seperti biasa aku mau pakai UFO Landing ya. Ini udah beberapa kali aku pakai di tantangan desain, terus juga ada sim nightclub aku mau simpan ya. Sementara kita simpan dua dulu guys. Terus ada ini Volcano Casino ya, dari spesialis perjudian ini aku juga pakai lagi. Dan ini ya, Taman Wali Kota yang terhormat nih, barangkali nanti dipakai, aku simpan dulu dua ya. Terus mungkin aku bakal pasang lagi ini jembatan guys ya, karena nanti bakal ada sungainya, aku butuh jembatan. Ini aku ambil jembatan, enggak tahu lupa musim apa ya. Ini ada 3 jembatan total. Ini ada jembatan Peace the Brick Stand ya. Terus aku juga mau taksi Alpha, dan juga ini aku mau simpan rotating tower dari pas wali kota musim Alpha. Oke, aku mau lanjut buat desainnya guys ya. Nah ini sementara desainnya baru seperti ini guys. Udah aku pasang sungai ya, ini seperti ini, ada beberapa pohon juga, terus UFO Landing udah aku pasang ya. Sementara aku baru desain seperti ini guys ya. Oke, aku mau lanjutkan dulu buat desainnya. Nah ini udah seperti ini guys, udah lumayan penuh ya. Ini aku tambahkan lagi perumahan Tokyo 3 di sini ya. Dan yang Art Nouveau sepertinya aku bakal ganti pakai perumahan tebing batu kapur guys. Ini kita bulldozer ya dua-duanya, jadi Art Nouveau nggak dipakai nih karena menurutku kurang cocok ya guys ya. Kirain tadi awalnya itu cocok gitu. Nah kita pasang perumahan region tebing batu kapur 2 di sini guys. Oke, ini nanti seperti ini nih layoutnya ya, kita upgrade ya. Oke, aku mau bakal lanjutkan dulu guys buat desain akhirnya ya. Nah ini desain akhirnya seperti ini ya, tapi aku masih ragu sama posisi yang sebelah sini guys ya, ini kayaknya kurang gitu. Aku bakal ubah-ubah lagi nih ya buat layout yang paling bagusnya menurutku ya. Nah ini udah aku ganti guys ya, tadi itu aku ganti pakai rumah ini lembah tebing batu kapur maksudnya 2 di sini guys ya. Terus ini ada Amsterdam Canal dari musim pas wali kota dulu, ini ada West Village aku tempatkan di sini guys. Ini ya seperti ini desainnya. Nanti aku bakal submit di posisi seperti ini, dan aku bakal milih posisi siang hari aja guys. Dan ini masih ada jalan macet ya,
dan aku udah nggak bisa upgrade jalan lagi guys, karena Simoleon desainku habis tadi buat beli layanan mewahnya ya guys ya. Ada di kebakaran ini ya, polisi ini, polisi aku beli yang mewah, rumah sakit juga aku beli yang mewah gitu guys ya. Jadi mahal banget ini, 7000 tuh, 7100 Simoleon desain ya, mahal banget karena emang aku harus pakai itu guys buat ngecover rumah-rumah yang jauh gitu ya. Jadi Simoleonku habis guys, 20an ribu kali ya buat beli layanan yang mewah gitu ya. Ini aku mau biar jalannya nggak macet ya, tadi ada yang macet karena taksi Alphanya tadi ngadep ke samping. Nah ini desainnya seperti ini aku pasang sungai ya, ada jembatan juga, pohon-pohon aku pasang juga guys. Gimana menurut kalian ini guys desainnya ya? Dan seperti biasa aku mau main tebak-tebakan ya, kalian tebak ini nanti bakal dapet bintang berapa guys, dan kalian sertakan juga kode kota kalian buat dapetin hadiahnya ya, 25 kamera, 25 jeruji, dan 25 gembok guys ya, buat item gudangnya, item buat hadiahnya. Jangan lupa sertakan kode kota kalian biar aku bisa ngirimin pertemanan kode ya, ini buat khusus satu orang pemenang yang paling cepat, paling benar, dan ada kode kotanya guys. Itu ada jembatan ini ya, Sunscape dari musim pas dari musim Florida ya. Ini desainnya seperti ini guys ya, sungainya aku susun secara liku-liku gitu guys ya. Terus buat di belakang ini sebenarnya aku hanya pasang buat ngisi saja guys ya. Ini ada kolam, ini aku isi-isi saja buat menuhin lahan gitu ya. Sini ada sim ke restrek ini guys ya, bagus banget tuh, ada mobil-mobil balapan ya. Ini guys desainnya seperti ini ya, dengan populasi 209.000 guys. Ini ada sungai ya, mantep banget, bagus banget asli menurutku ini ya, asri banget ya. Nah ini guys ya, nanti aku bakal submit di posisi seperti ini. Nah kita bakal tunggu sampai di malam dulu ya guys ya, karena kita mau lihat efek malamnya nanti seperti apa. Nah, ini ya jembatannya tuh keren banget, mantep. Dan di sini ada patung wali kota yang terhormat, walaupun nanti di sabitannya itu nggak kelihatan, tetap aku pasang aja guys ya buat menuhin lahan. Ini ada sim west quarter ya, ada menara hutan hujan itu dari musim Alpan, dan di sini ada hadiah event track kemarin ini guys ya, yang dari bangunan terkenal. Dan juga Nagoya Castle aku pasang juga di sini. Ini hari sudah mulai sore guys ya, kita lihat efek malamnya nanti terlihat seperti apa guys. Oke okay. Nagoya Castle itu keren banget, mantap. Nah ini udah mulai maghrib ya guys ya, nih kayak gini guys desainnya, airnya sangat cantik banget. Ini Tokyo Town ya, terus ada rotating tower ini aku pasang sebelah sini, belakangnya ada Empire State itu ya. Ini sudah malam guys ya, udah nyala itu lampu jalannya ya, keren banget Tokyo Town-nya. Ada UFO landing di sini guys, UFO-nya keren banget ya, ada cahaya yang ke bawahnya itu, mantap. Nah, ini ada Volcano Casino pasang di belakang sini guys ya, dan juga di sampingnya ada itu yang gedung debat itu, aku lupa namanya tuh. Ini posisi malamnya seperti ini guys, mantap ya, keren, sangat cantik. Tapi nanti tetap aku submitnya di posisi siang hari guys, karena dari kemarin aku submitnya di malam hari ya guys ya, di tema kota malam itu ya. Ini sih ada sim ke restrek nih, keren banget, ada mobil-mobil balapan itu ya, dari musim Florida dulu guys ya, tuh mobil balapan mantep. Ini guys ya UFO landingnya. Nah
ini aku mau si screenshot dulu, dan sebelum kita submit itu ada tugas ya, submit tentang desain dapat 2500 poin ya. Oke, kita bakal mulai submit ya. Di sini aku bakal tunggu sampai posisi matahari paling bagus guys di sore hari ya. Ini aku percepat buat nungguin waktu terbaik buat submitnya guys, biar ada cahaya-cahaya di sungainya gitu guys ya. Nah ini udah nih tuh ya, ada cahayanya, kita submit, mantap, dapat ya, cetak birunya banyak. Oke, jika kalian ingin dapat hadiahnya tadi ya yang aku sampaikan di sebelumnya ya. Oke, ini dapat desain seperti ini ya. Jangan lupa kalian buat dibantu subscribe-nya ya guys ya, dibantu like juga kalau kalian suka dengan video seperti ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.